Ini teh gula, gula merah. Madu. Ini madu. Ada beras. Kita kasih beras. Ada buah. Buah-buahan pisang. Tiap hari beda ya. Ada cemilan comro biar isolasinya. Pasar ya. Kumaha sehat atau ieu ayeuna? Batuknya udah berkurang. Sip, makannya alhamdulillah baik. Mantap. Aya cau, aya manu, aya beas. Atuh nuhun padi. Siap. Sehat ya, Bunda? Iya, sami-sami. Sehat, Om. Ya, makasih, Bu. Iya. Sendirian, Om? Berdua. Berdua. Ya. Oh. Kondisinya udah gimana kan, Om? Kalau saya baik-baik aja, jalan fokus. Kalau istri, alhamdulillah kejadiannya membaik. Kemarin tuh sempat batuk. Tapi sekarang udah jarang lah batuknya. Udah gitu ya. Om, perhatian warga gimana, Om? Baik-baik aja semuanya. Tiap hari saya malah banyak yang support. Kan? Oh gitu. Ya. Makanan nggak kurang, Om? Alhamdulillah nggak. Oh gitu. Bantuannya banyak ya, Om ya? Ya. Om nggak di karantina gitu, Om, di luar gitu, di rumah sakit atau di mana gitu, Om? Kemarin udah datangin sama pihak puskesmas Tang Layungan. Karena memang katanya di sini penuh juga. Terus kondisi istri saya juga nggak terlalu mengkhawatirkan. Gejalanya gejala ringan, cuma memang kalau ada gejala sesak katanya harus kita kunjungi. Oh. Selama ini tiap hari kita dikontrol untuk bayi pohon itu. Ya, oke. Okay. Isolasi memang lagi penuh sekarang ya, Om ya? Iya. Diambilin. Ya, saya bisa mimpa. Krim jeruk. Banyak semangka kayak pisang. Saya enggak tahu boleh kan ya, bisa boleh. Ya, siapa tadi, Nun? Pak, makasih, Pak. Untuk total di kita itu ada 4 yang positif COVID-19 termasuk di RT4 ada 2 orang, tapi yang satu udah mau rilis. Sama di RT2 di Jalan Kemuning ada 2 orang. Cuman yang satu lagi masih nunggu hasil swab, tapi hasil rapidnya positif. Nah, isolasi mandiri atau gimana, Pak? Alhamdulillah sih yang di sini isolasi mandiri karena memang tidak ada gejala yang memang tingkat keparahannya yang lebih parah gitu. Cuman mereka ada batuk-batuk sedikit. Jadi kebetulan kan kita juga fasilitas kesehatan penuh. Jadi kemarin dari pihak puskesmas menyarankan isolasi mandiri. Terus untuk kebutuhan makanan sehari-hari gimana nih, Pak? Mereka kan nggak boleh keluar ya? Alhamdulillah kita terutama dibantu sama ibu-ibu. Di sini itu untuk jatah makanan itu udah full. Untuk 14 hari jadwal yang ngasih makanan alhamdulillah antusias semua warga banyak. Dan semua warga di sini support terhadap mereka yang isolasi mandiri.